Ya, assalamualaikum ya sahabat semua. Kali ini saya kedatangan TV Akari ya. Kedatangan TV Akari dengan tipe LE24K88 ya. Ini menggunakan Tikon Cimei ya. Menggunakan Tikon Cimei dengan kerusakan layar bergaris. Ini Akari 24 ya. Kita coba dulu. Kita nyalakan dulu. Ya, TV sudah menyala. Kita lihat gambarnya. Ya, gambarnya bergaris ya. Dia bergaris vertikal lalu gelap, blank seperti ini. Iya, gambarnya. Oke ya, sahabat semua. Ini seperti biasa ya, kehilangan salah satu tegangan. Apakah tegangannya yang VGH atau VGL? Nanti untuk sahabat semua kita ukur di sini ya, ada di sini tegangannya. Untuk menjampernya, kalau misalnya di sini tidak bisa. Ada di pojokan sini ya yang akan kita jumper. Kalau di sini tidak membuahkan hasil, ada di sini kita bisa menjumpernya seperti itu. Oke ya sahabat semua, kita ukur dulu tegangannya. Di sini kita hanya review saja ya. Saya sudah mengukur tegangannya, dia adalah kehilangan tegangan VGL seperti itu. Iya, baik ya sahabat semua, mohon maaf tadi hujan keras ya, hujan kuat agak berisik. Kita akan cek tegangan di kupingannya ya, di kupingan tanamnya. Di sini ada pin-pinnya, ada 7 pin di sini untuk kita mengukur, yaitu pin 1 0 volt ya, pin 1 di sini. Sini 0 volt. Di sini ya, untuk pin 1 0 volt di sini. Itu 0 volt ya. Karena kita lihat sabar kurang dekat. Kita lihat ya, ini testernya. Untuk kurang fokus. Ini pin 2 ada tulisannya di anunya ya, pin 2 ini 28, ini VGH ya, 28 ada. Lalu pin 3 nya ini VGL, di sini pin 3 VGL, dia terukur 0 volt ya. Oke, untuk pin 4 nya kita lihat di sini 1,9 volt normal ya, di sini 1,9 volt. Aduh kurang ini ya. Ya, 1,9 volt. Lalu di pin 5 ya, di sini ini ada pin 5. Kita geser dulu. Ya, di pin 5
Ya, ini pin 5 3,3 ya. Pin 5 di sini. Ini pin 5 3,3. Lalu di pin A6 ini 1,15. Di sini ya 1,15. Sini terukur 1,15 normal. Terus di pin 7-nya ini 3,3. Pin 7 3,3. Normal ya. Jadi dia kehilangan tegangan VGL ya yang di pin 3. Oke, sahabat semua, di sini saya sudah siapkan ya. Saya sudah siapkan kabel di sini. Ini kita akan coba. Kita akan coba menyambung langsung ya. Saya sudah siapkan. Ya, ini saya sudah siapkan ya, min 8 VGL-nya di pin 3 tadi di sini ya, pin 3. Nah, ini pin 3-nya. Kita akan coba apakah ada keluar di layar. Di sini ya. Tapi di layar juga tidak ada, sama saja. Oke, kalau di sini tidak keluar gambar, atau biasanya di sini dia hanya setengah layar saja yang keluar ya, hanya gambar layarnya normal, tapi hanya separuh saja. Berarti di sini putus jalur ke sini dari pojokan di atas ini, dia putus. Karena di sini gelap semua ya, dia gelap semua, dia vertikal semuanya, berarti kita akan jumpernya di ujung sini ya sahabat semua. Coba kita lihat ada di sini, ini di sini ya. Dia di paling ujung bawah sebelah kiri ya. Nah, di sini. Ini di sini ya. Ini VGL-nya di sini. Kita akan coba ya, jumper langsung. Apakah ada gambarnya atau tidak ada ya. Nah, setelah kita jumper, gambar langsung, layar langsung normal ya, seperti biasa. Setelah di jumper. Oke ya sahabat semua, kita tinggal menggunakan lem ya, lem silikon konduktor ya. Kita akan melemnya supaya kita pakai kawat email seperti ini tadi. Kita lem di sini. Hati-hati jangan sampai dia short dengan sebelahnya, karena ini kecil sekali seperti itu. Oke ya sahabat semua, untuk lemnya kita, saya di sini karena sudah memesan silver konduktor ya, saya akan lem pakai silver konduktor, yaitu tadi di pin sebelah sini ya, di ujung sini VGL-nya. Seperti itu. Oke ya sahabat semua, semoga membantu. Assalamualaikum.